Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe Patabang Birana pimpin secara langsung pelaksanaan apel dan patroli cipta kondusif gabungan untuk mengantisipasi kejahatan jalanan serta tawuran di malam libur. Selain Kapolsek turut mendampingi Wakapolsek Tanjung Duren AKP Risris, Pawas Ibtu Yayat, Padalpam Mako Ibda Madi Siswaini, jajaran perwira serta personil piket. Apel serta patroli cipta kondusif gabungan ini diikuti oleh sekitar 60 personil gabungan yang terdiri dari unit terbuka maupun tertutup personil Polsek Tanjung Duren sebanyak 30 personil dan Citra Bayangkara sebanyak 30 personil. Selain patroli, para personil juga menyempatkan diri menghampiri lokasi objek vital yang rawan terjadi tindak kejahatan sebagai bentuk antisipasi terjadinya pelaku kejahatan curas, curat, dan curanmor, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang sedang melintas dan beraktivitas di malam hari. Dari Jakarta, Polsek Tanjung Duren, Tribrata TV, salam Tribrata.